lagi ya? Iya. Oke ya? Iya pak. Berapa bungkus? 30? 30 pak. Dibagiin kemana? Nanti kita akan putar pak untuk membagiin ini. Oke. Ya ya. Apa IC oke? Kalau sebungkus berapa? 10.000? Sebungkus? Iya. Ya tak tambahi 30 menit kayak ini. Ya. Dan ke tiga warna ya, hati-hati paling enak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih pak. Ini sarapan bro? Belum pak. Lagi, tiga ini. Ya, siap. Makasih banget pak. Masalah dagangan PPKM sepi. Ya alhamdulillah sangat membantu sekali untuk dagangan saya. Makasih banget sudah diborong. Harapan saya sih untuk kedepannya nggak hanya di mua aja sih mas ya, mending borong makanan sama minuman yang ada di pedagang kaki lima karena sangat membantu dirinya kami pedagang kaki lima mas. Mana kita mahasiswa, mahasiswa kan harus menjadi agent of change, di mana kita tuh harus saling membantu loh mas. Jadi merubah kondisi yang sebelumnya tidak baik jadi baik. Salah satunya membantu pemerintah dalam menanggulangi PPKM dengan cara memborong, biar kita tuh berdampak juga untuk masyarakat bukan pada diri kita sendiri. Dari borongan makanan yang kita beli ini, kita juga bakal bagi-bagiin ke warga sekitar biar kita tuh bisa saling membantu gitu loh. Dengan membagi makanan, dengan membeli makanan.